lo que más se llama. Jangan lupa ada giveaway, nanti tungguin di segmen terakhir, kita masih punya total hadiah 65 juta rupiah, siap-siap. Betul banget. Lihat Instagramnya di Official Trans 7. Yes, follow dulu ya Instagramnya guys ya. Ah bos, ngomong-ngomong katanya ada bintang tamu, wanita cantik juga. Ada, selain Happy Asmara Ahmad, saya akan balikkan yang cantik. Kenapa pakai Ahmadnya? Karena Happy Asmara Ahmad itu. Oh. Kita akan balikkan, ini dia. Si cantik Fatin Sid Kia. Halo Fatin. Selamat datang. Silakan duduk. Fatin Foya. Jadi dulu waktu dia ikutan kompetisi itu fan-fansnya gitu. Fatin Foya. Kalau gua ngeliat Fatin Foya. Kalau ngeliat lu Fatin Coya. Coya. Kalau katanya Mama Gigi Coya. Tapi gini ya, buat Fatin sama Happy, aku di sini agak capek nge-host. Kenapa? Aku mau panggilin seseorang aja. Ah, lu udah gak mau jadi host Oke Bos lagi ya? Cepetan, nak. Biar gue jadi hostnya. Gue akan panggilkan seseorang yang akan membacakan fakta-fakta tentang Fatin Sidkia. Silakan masuk, say! Mami Shay, apa kabar? Baik, Shay. Gue sudah punya segmennya ya. Oke, kembali lagi di... tunggu sih, ini kok jadi mata batin? Mata batin? Hah? Ya, ganti dong. Bener. Nggak, biasanya kan Mama Rita. Mama Rita apa biasanya? Mata-mata. Mata-mata apa sih? Mata-mata Nagita. Ya, mata-mata rahasia Nagita. Aku ganti, jangan Mama Rita. Jadi? Kita ganti, hari ini dia membawakan mata batin. Panjangannya? Mari tanya kabar Fatin. Oke. Mami Shay, silakan bertanya sama Fatin. Silakan Mami Shay. Aku akan membacakan fakta-fakta tentang Fatin Shay. Oke. Dipanggil aku aja Shay, enggak jadi masalah ya. Oke. Kabar pertama. Awal berkarir Fatin sering main game ke warnet setelah selesai manggung dan pakai masker biar enggak ketahuan fans. Benar, kamu suka main ke warnet? Iya, dulu banget masih SMA. Pakai masker gitu? Iya, soalnya karena dulu kalau di warnet tuh banyak asap rokok, Kak. Dan kebanyakan cowok. Jadi kalau cewek tuh kadang suka di kayak, cewek main warnet gitu. Jadi aku gitu sih. Jadi kalau biar gak ketahuan itu Fatin gitu. Iya. Dulu main warnet itu kamu main games atau ngerjain soal? Lebih sering main games. Dulu gamer banget. Iya, warnet tuh dia main internet, lu pikir warung internet. Bukan, maksudnya gue kan siapa itu ngerjain tugas sekolah gitu. Ya gak main game dia sama cowok-cowok, gue juga kan dulu anak game. Say, aku punya fakta lainnya. Oke, Say. Jadi, saking seringnya main game di warnet, Fatin itu bisa booking paket malam biar puas main game di warnet. Wow. Say, kenapa harus mainnya di warnet sih, Say? Karena dulu kalau main di rumah, ayah sebenarnya sama mama gak terlalu ngijinin. Karena kayak tahu betapa aku edik banget gitu samain. Main game apa sih misalnya kamu? Dulu tuh game online semua, Kak, dulu. Yang kayak bikin aku tuh sampai gathering, ketemu sama teman-teman dari game yang sama gitu-gitu sih, Kak. Oh, jadi kamu gamers mania juga ya? Gitu ya, masih gitu ya. Kamu gamers mania juga. Parah. Sekarang juga masih tuh main yang sekarang ML mobile. Masih. Itu masih main. Nah, main sama aku nanti ya. Push, ayo push rank. Push ya. Aku tank nanti ya. Oh, siap, atur, Kak. Fakta berikutnya, Shay. Fatin Sidkia manggung ke wilayah Indonesia manapun selalu minta ayam bakar untuk menu makanannya. Benar banget. Kamu suka banget ayam bakar? Kenapa sih, Shay? Karena aku nggak makan seafood. Jadi makanan aman aku otomatis ayam gitu. Kamu suka ayam? Iya, suka ayam. Tapi suka aku juga kan? Hei! Berarti kamu secara nggak langsung kamu disetarakan dengan ayam ya? Ayam bakar. Jangan gitu, Shay. Jadi, dia tuh memang nggak bisa makan ikan. Iya, nggak bisa. Seafood nggak bisa. Nggak bisa. Makan temen? Jangan sampai dong. Coya! Coya! Nggak bisa, apa
apa lagi, Coya? Fakta selanjutnya, Shay. Fatin sempat ingin menjadi pengisi suara anime Jepang. Jika tidak jadi penyanyi. Benar, sempat pengen cari tahu gimana sih caranya jadi kayak pengisi suara gitu, dubber gitu. Film-film Jepang gitu? Iya, anime-anime. Bos, aku suka film Jepang. Apa? Yang apa? Yang suster-suster gitu, film bagus. Yang suster? Iya, ada. Ah. Jangan ini pikirannya dikisar. Udah yang lain nih. Film, Abos. Ada suster ngesot. Iya, suster ngesot itu. Gitu. Say, boleh cobain gak, Say? Coba ini. Coba dong ceritanya kamu jadi dubber deh, dubber. Ceritanya perkenalan diri ya? Iya, bahasa Jepang. Nih, bisa dia. Konnichiwa, minna. Atashi wa watashi kia desu. Yoroshiku onegaishimasu. Eh, lucu ya. Yeah. Lagi. Arigato gozaimashita. Sate. Emang bisa bahasa Jepang, Say? Bisa itu. Ah, coba dari... gini, kamu bahasa Jepang, kamu bahasa Jawa, ngobrol juga. Coba, coba. Gak apa-apa. Dikit aja nanti dijawab, aku bahasa aku Jawa ya. Ngerti bahasa Jawa. Kamu bahasa Jawa doang aja. Juga, asal aja, asal. Aku juga cuma berkenalan doang. Ya gak apa-apa, coba. Kenalan-kenalan ceritanya. Ano ne, namae wa? Apa gue arti nih, Mbak? Oh iya. Allah. Gak apa-apa, terus aja, terus. Ano, itu... Oh, samen urung mangan. Mangan dise. Nani, oke mas Nen. Kebelet. Hah? Kebelet. Semua ngerti, aku juga tadi kebelet. Tapi kalau Fatin jadi dubber, keren loh, A. Maksudnya bisa gitu. Iya, kamu bisa tadi suaranya kayak... Kebanyakan nonton anime dari TK aku kan. Kamu dari TK nonton anime? Iya, jadi di rumah terus gak main sama anak-anak tetangga, tapi nonton anime. Kamu suka banget sama Jepang-Jepang gitu ya. Wibu ya? Iya, agak-agak otaku wibu gitu. Wibu tuh apa? Suka banget. Anime. Oh, wibu, sebutannya wibu. Kamu juga, Say? Akal aku sih enggak, cuman aku tahu gitu. Hai. Oke, apakah kalian mau tahu fakta selanjutnya tentang Fatin? Mau dong, boleh dong, bisa. Fakta terakhir. Fatin Sidkia berpacaran dengan anak dari Bupati Musirawas. Sumatera Selatan bernama Satria Nugraha Gunawan. Looking to visual. Wow. Wow, ini fotonya. Apakah itu benar, Say? Sudah tidak, Say. Hah? Sudah tidak, Say. Putus. Sudah lama, Say. Putus, nyambung. Putus, nyambung. Putus. Jadi sekarang kamu udah punya pacar atau jomblo? Kan baru banget putus ceritanya. Baru berapa bulan? Sebenarnya dari apa ya? Lagi sedih-sedihnya gitu ya? Enggak. Galau. Justru lagi bener-bener pengen prioritasin ke kerjaan. Ini cowoknya ganteng loh. Cowoknya ganteng. Kenapa kok putus sih? Bukannya kamu dengar-dengar katanya kamu mau serius sama dia dan mau menikah. Waduh, masih belum. Aku harus kuliah dulu kak gitu-gitu. Cuman putusnya karena alhamdulillah putusnya baik-baik. Jadi nggak masih berteman dengan baik sih. Haduh. Nanti detik ini kamu masih sendiri itu jomblo. Masih prioritasin buat kerjaan masih apa? Kalau Fatin pacarnya ini nih mantan ini anak ibu pati. Kalau Happy Asmara katanya. Dekatnya atau pacarannya sama Denny Caknan ya? Apakah itu benar, Shay? Ah, pelawak aja. Denny Cagur! Denny Caknan! Oh, Denny Caknan. Iya, benar gak sih? Sama Denny Cagur. Enggak, aku sama Mas Denny. Coba tanya Mas Denny aja deh. Jangan tanya aku tanya, ya. Beneran. Iya, boleh ditanyain aja. Ya, aku gak punya. Enggak. Lah. Cuman temenan dong. Apa betul? Temen dekat. Sahabatan. Waktu itu aku lihat pernah berdua di acara yang aku itu berdua terus ngomongnya bisik-bisikan. Oh enggak, kan sama-sama Jawanya, jadi enak ngobrolnya. Datangnya bareng, pulangnya bareng satu. Enggak, aku kan sama ayahku. Tapi kenapa kamu gak pacaran aja, soalnya fans-fans kamu ngejodohin kamu sama Denny Cagur tau. Ya, biar semua disetting sama Allah aja, aku tinggal mengikuti. Gitu. Aku doain mudah-mudahan. Kamu sama Denny Caknan kalau berjodoh ya berjodoh. Amin. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, bagus kalau gitu. Ini ada yang pesan gula linjot nggak nih? Udah. Hey, nyanyi dong di reject. Oh iya nyanyi. Kita sambut Denny Tajane. Set. Aje di reject, di reject, di reject aje. Asik. Jangan kemana-mana. Masih bersama kita di Oke Bos. Siap, Bos. Kita akan bagi-bagi hadiah, guys.